Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram Ustaz, bagaimana hukumnya bila investasi digital coin, lebih spesifiknya lagi adalah Edcash? Dulu awal-awalnya jual belinya, bapak punya padi, saya punya ikan. Ikannya ditukar dengan padi. Kamu mau ikan ini tukar dengan padi? Mau. Karena gak mungkin dia makan beras gak pakai ikan. Saya pun gak mungkin makan ikan gak pakai nasi. Maka kita tukarlah. Ikan saya bagi dua, beras kamu bagi. Akhirnya setuju. Maka jual beli ini disebut dengan barter, bukan barcode. Ini yang paling tua namanya barter. Kemudian maju lagi dari Yunani. Dari Yunani ada logam yang dicetak bulat-bulat, namanya dinar. Orang Yunani menyebutnya dinar. Sampai ke kota Makkah, sampai ke kota Madinah, dia disebut sebagai dinar. Tidak lagi pakai barter. Kamu, saya punya dinar, saya bisa beli apapun dengan dinar ini. Bisa beli tanah, bisa beli onta, bisa beli gandum pakai dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas, meningkat dari barter menjadi dinar dan dirham. Meningkat yang ketiga tidak lagi pakai dinar. Dinar tidak bisa lagi dibawa, karena kalau sampai saya bawa dinar sekarang, bisa dikejar maling. Wah, itu ada dinar. Pakai cincin emas saja sekarang dirampok orang. Bukan diambil emasnya, sama jari-jarinya dia potong. Barter, di atas barter, dinar. Di atas dinar. Ini yang ketiga. Keluarlah apa yang disebut dengan uang kertas. Uang kertas dicetak oleh negara supaya emas tidak berkeliaran di jalan. Di Indonesia ada berapa emas? Misal, satu ton emas dikeluarkan kertas senilai satu ton. Negara hanya boleh mencetak kertas sebanyak emas di negara itu. Jadi kalau di negara itu emasnya cuma 50 kilo, maka boleh dicetak uang kertas senilai 50 kilo. Jadi di seluruh dunia ini yang paling banyak boleh dicetak kertas adalah di Pulau Jawa, karena disitulah emas yang paling banyak. Lalu kemudian Amerika mencetak kertas lebih banyak dari emas yang ada di negara. Ini yang pertama kali melanggar di dunia ini, Amerika. Dia cetak kertas, ternyata nilai emasnya tidak sebanyak itu. Di Amerika itu emas tidak terlalu banyak. Kenapa sekarang emas paling banyak di Amerika? Bukan dari tanah Amerika, emas itu dibawa dari Papua. Karena dia punya perusahaan di Papua. Dia sedot emas di bawah. Lalu kemudian Amerika melanggar itu. Dia cetak kertas banyak-banyak, emasnya tidak sesuai dengan itu. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia menguasai dunia, akhirnya boleh negara mencetak uang kertas walaupun tidak senilai dengan emas yang ada di sini. Sudah tiga: barter, dirham, dinar, kertas. Sekarang puncaknya yang keempat. Ini yang disebut dengan duit digital. Digital money. Produknya banyak, macam-macam. Sama dengan uang kertas. Namanya uang kertas, tapi ada rial, ada ringgit, ada rupiah. Nah sekarang yang keempat ini digital money, money crypto. Jadi macam-macam dia. Duitnya nggak ada. Kalau kertas tadi masih ada kertasnya. Ini kertas. Yang ini digital money. Uangnya tuh di alam goib. Nggak ada. Tapi dia punya. Adanya cuma di handphone, cuma di laptop. Disimpan di suatu tempat. Maka kesepakatan pertemuan ulama di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
ketemulah di situ pakar-pakar ekonomi Islam. Kesepakatannya dua. Yang pertama, sebagai alat tukar bisa. Sebagai alat tukar. Misalnya saya mau jual mobil saya. Datang jamaah dari Masjid Jami Al-Mukarramah. Ustaz Somad, ya, saya mau beli mobil Ustaz. Mana uangnya? Uangnya di alam gaib, Ustaz. Saya pakai uang digital. Sebagai alat tukar, kalau saya mau, boleh. Saya terima uang digital kamu, ini kirim ke sini, saya simpan di akun ini, boleh. Sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat investasi, sebaiknya tidak. Kenapa sebaiknya tidak? Karena nilainya tidak stabil. Uang kertas saja pun nilainya tidak stabil. Uang kertas mengalami resesi. Uang kertas mengalami apa yang disebut dengan nilainya tak sama, jatuh. Harga kambing zaman Nabi dengan zaman sekarang pakai uang dinar sama, karena emas itu stabil. Makanya orang sekarang berbondong-bondong menyimpan emas. Emas tetap naik. Emas dulu 1 gram 500 ribu. Sekarang emas sudah 1 juta. Nanti berganti zaman, berganti sedangkan uang. Makanya kalau ada orang pinjam uang, saya pinjam uang kamu 100 ribu tahun 2020. Dibayar tahun 2030 dengan 100 ribu. Mau apa enggak? Saya enggak mau. Karena dalam 10 tahun itu terjadi inflasi. Nilai uang itu jatuh. Tapi kalau emas, emas tidak jatuh. Emas stabil. Nah, jadi ada satu usaha mau mengembalikan umat Islam ini kembali pakai emas, pakai mata uang emas. Kalau Eropa bisa pakai satu mata uang euro, umat Islam juga bisa pakai mata uang emas, dinar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi umat yang paling bisa disatukan itu umat Islam. Tuhannya berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya berapa? Satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya berapa? Satu. Orang Islam sholat arahnya di dunia ini cuma satu. Tapi yang paling sulit disatukan umat Islam. Subuh aja udah mulai. Satu pakai kunut, satu enggak kunut. Satu pakai usoni, satu enggak. Yang satu tujuhnya gini, yang satu gini. Betul? Nah, makanya kita jaga persatuan. Masalah spin ini jangan sampai merusak persatuan. Kesimpulannya, money crypto, uang digital sebagai alat tukar, oke. Tapi sebagai investasi, kalau beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu ikut tak berita? Si Kulan artis terkenal kehilangan uang digital karena kehilangan, karena sebagai alat investasi. Nah, ini paham?